I'm going on doing this. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Hari ini saya nak ceritakan pengalaman saya dekat sekolah, yang mana saya masa tu tengah syok menulis, dan apabila saya jeling, saya macam ada nampak benda sesuatu, tapi dia warna dia tak jelas. Dan ala biasalah, bayangkan jelingan imajinasi. So siapa yang nak tengok lebih lanjut, subscribe dulu sekarang. Cepat, saya bagi masa. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, terima kasih kepada kawan-kawan yang dah subscribe. So jom kita mulakan cerita. Masa tu saya kat sekolah, saya tengah menulis, tengah siap ke kerja sekolah. Tiba-tiba saya jeling, macam ada nampak rupa kawan saya lah. Tapi baju je, bukan rupa dia, baju je. Bayangan, imajinasi biasalah kan. So dia macam ni tau, bila saya jeling macam ni, macam dia nampak sesuatu tau. Bila saya tahu ramai yang pernah alami benda ni, kawan-kawan tahu tak, bila mana kita syok buat satu benda tu, bila kita terjeling dan kita tersedar, dia terus hilang kan. Ha, saya tahu ramai yang pernah alami benda ni. Saya pun pernah lah, tapi tak ada seram sangat. Sebab masa tu kita tengah fikirkan pasal benda yang kita nak buat, so jadi tak takut lah kan. Saya tahu ramai yang pernah alami. So siapa yang rasa pernah alami, bolehlah like ya. Ramai yang pernah alami imajinasi biasalah kan. Kawan-kawan, dah subscribe ke belum? Dah? Terima kasih. Okeylah kawan-kawan, share video ni banyak-banyak, dan insyaAllah saya akan buat lagi video. Ni pun saya dah lama tak buat video kan. Kalau video ni pun sekejap, sebab kita ceritakan pasal pengalaman kita yang kita pernah alami sendiri. Tak adalah, bukan orang lain yang pernah alami, kita yang pernah alami. Mungkin kawan-kawan korang macam tu ke, tapi saya sendiri alami. Tak adalah seram mana, hanya imajinasi. Okay, kepada korang yang pernah alami, like. Terima kasih korang yang dah subscribe. Sebelum tu saya nak beritahu kawan-kawan, jangan subscribe je tau, tinggal share. Dan bolehlah korang sharekan saya punya YouTube ni, dan suruh jangan subscribe, supaya saya lebih bersemangat lah nak buat video ni. Cuba kawan-kawan tengok, ini dah 21 subscriber kan. Terima kasih kepada kawan-kawan saya yang subscribe channel saya, keluarga saya. Kalau kawan-kawan nak tahu, saya pernah alami lah benda ni. Takkan saya nak tipu pula kan. Tapi macam, bukanlah nampak warna baju dia. Kawan saya tu baju dia warna hijau, masukkan dia warna hijau. So bila saya jeling, nampaklah warna hijau tu. Tapi macam yang imajinasi je, so korang jangan terpengaruh sangatlah dengan cerita saya ni. Imajinasi saja. Kalau betul-betul, tak ada inilah ya. Sebab kat sini kalau benda terjadi pun, mungkin imajinasi. Sebab kat dunia ni hantu tak wujud kan. Melainkan syaitan wujud lah. Okay lah, bye. Terima kasih, dah berapa minit ni kita ambil? 4 minit dah. Okay lah, bye.